banyak sekali apa ya peninggalan-peninggalan yang ada di situ. Jadi makam-makam yang berundak itu dulu ditemukan ada tulisannya Mada tapi dalam huruf Sanskerta. Nah, lalu di sebelahnya, di bawahnya apa makam yang berundak itu ada makam juga. Nah, itu dipercaya sebagai makam dari selirnya Pati Gajah Mada, namanya Ratu Niang. Nah, Ratu Niang itu makamnya ada di balik makam yang besar itu. Nah, di sini juga ada pohon beringin besar. Ada sudah diresmikannya oleh tim kebudayaan Indonesia, itu ditandatangani sama mantan Menteri Penerangan Bapak Harmoko. Nah, teman-teman, di sini kita bisa masuk sebenarnya, tapi harus ada juru kuncinya dulu. Next time kita akan coba masuk, tapi kita akan ngundang juru kuncinya deh, oke? Okay? Nah, petilasan Gajah Mada ini termasuk salah satu peninggalan warisan budaya bangsa Indonesia. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di sini banyak sekali tinggalan-tinggalan. Di sebelah sini juga ada, di sekitarnya sana ada makam juga. Ada makam-makam kuno. Banyak sekali makam-makam kuno di sini. Ada beberapa situs-situs makam kuno. Ada yang bilang ini adalah apa? Dulu prajurit-prajuritnya Gajah Mada. Orang-orang sekitar menyebutnya seperti itu. Nah, lalu ada sebelah sini juga ada makam beberapa. Ada beberapa orang yang menyebut bahwa ini adalah makam dari prajurit Pati Gajah Mada, tapi sebagian orang juga mengatakan bahwa ini adalah isinya hanya sebuah apa peninggalan pusaka-pusaka seperti itu. Jadi banyak versi dari apa masyarakat sekitar tentang makam di sini. Ada yang menyebut ini adalah makam warga sekitar juga ada. Nah, di sini tadi aku udah apa ngelilingin petilasan ini. Nah, ternyata di sini banyak sekali pohon-pohon besar, pohon-pohon beringin, yang mana pohonnya itu sudah berusia ratusan tahun. Nah, kita akan mendekat di sini, kita akan coba lihat makam dari Ratu Niang tadi. Nah, di situ ada sebuah makam yang ada di balik makam yang tinggi berundak tadi. Nah, ini ada dipercaya sebagai makam dari Ratu Niang, yaitu selirnya Patih Gajah Mada. Nah, teman-teman, hai. Thank you.
ada di tengah-tengah sawah sana. Ya. Tapi enggak kelihatan dari sini karena di sini banyak pohon jagung sama tebu. Jadi kita harus masuk dulu ke area persawahan itu kalau kita mau melihat bentuk atau wujud dari lumpang tersebut.